Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Almus Channel. Nah, kali ini saya akan membuat rail mounting PVC, rail mounting bullpup menggunakan PVC atau paralon. Jadi kita buat cetakannya dulu seperti ini. Ini cetakan yang akan kita buat sebagai mounting atau cincin senapan bullpup. Nah, ini paralon yang sudah kita potong atau PVC yang sudah kita potong seperti ini. Nah, kemudian kita panggang menggunakan kompor. Jadi seperti ini, kita panggang sampai lunak. Ini kita panaskan agar supaya lunak. Nah, lalu kita letakkan di lantai, ya. Kemudian kita tindih dengan beban yang agak berat, nah supaya seperti ini, supaya. Nah, ini sudah lurus dan mengeras. Oke, nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengeleman atau, ya, saya menggunakan ini tepung bisa atau bedak. Nah, ini supaya lemnya lebih kuat, lebih lengket ke PVC-nya. Jadi kita lapiskan sampai 5 atau 6 lapis. Kemudian kita curahkan lem Korea atau lem Alteco. Nah, kita ratakan seperti ini sampai rata. Kemudian nanti kita kalau sudah rata kita tempelkan PVC satunya lagi. Nah, seperti ini kita tempelkan. Nah, lalu kita tekan, kemudian kita kasih beban yang enggak berat. Nah, ini saya menggunakan bar. Nah, yang kurangnya berat ini. Ada 3 kiloan 2 biji ini. Nah, seperti itu, ini terus sampai 6 atau 5 lapis atau lebih pun tidak masalah, lebih tebal. Ini saya percepat videonya. Nah, untuk pengelemannya saya menggunakan 6 lapis PVC yang akan kita buat rail mounting bullpup. Nah, seperti ini. Saya percepat videonya. Nah, semoga kawan-kawan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin membuat rail mounting bullpup. Nah, berikutnya ini sudah kita tempelkan cetakannya, tinggal kita potong sesuai ukuran cetakan yang kita buat. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini 6 lapis saya buat. Nah, ini foto yang sudah saya potong, tinggal kita rapikan. Ini sudah jadi, guys. Kita langsung jadi untuk untuk perapian kita tidak langsung ke video, kita potong. Nah, ini saya gunakan 6 lapis, saya sudah jadi. Ini semuanya menggunakan PVC atau paralon. Nah, ini lemnya menggunakan lem Alteco atau lem Korea. Nah, ini kuat, guys. Bisa untuk berkreasi menggunakan PVC rail mounting bullpup. Nah, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya yang ingin membuat rail mounting bullpup, ya. Dudukan senapan teleskop. Oke, terima kasih. Salam satu laras.